بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya Hassan Ahmad Said dari Top Cup Turki. Di belakang saya ini adalah museum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berada di Top Cup. Di dalamnya subhanallah banyak tersimpan peninggalan-peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, juga kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari pedang Rasulullah, pedang Nabiullah Dawud, lalu pedang Sayyidina Ali, pedang sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga ada baju dari putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, subhanallah, maha suci Allah, peninggalan-peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai dari tempat minum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersimpan di Museum Top Cup di belakang saya ini. Jadi yang belum berkunjung ke Top Cup Turki, silakan berkunjung langsung melihat pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga peninggalan-peninggalan lain dari sahabat-sahabat Rasulullah, bahkan ada juga pedang dari Nabiullah Daud, dan ada juga tongkat dari Nabiullah Musa alaihi salatu wasallam. Subhanallah. Maka datanglah ke sini, yang belum datang saya mengundang melalui umroh bersama saya, Hasan Ahmad Said, umroh plus Turki dari Museum Top Cup yang berada di sana. Hasan Ahmad Said beserta istri yang kebetulan hari ini juga ikut, beserta rombongan dari umroh plus Turki tanggal 11 Desember sampai 23 Desember 2019 dari Museum Top Cup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.